tinggal beli ikan salmon, kebetulan ada bubble effect Melayu, jadinya agak sudah matang, tiba-tiba matang sendiri ya. Nah, setelah itu masukkan ini guys, dan bawangnya tadi ya, sama lomboknya guys, lombok yang hijau, luar biasa saja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Diare ya. Masih seperti ini ya guys. Ini Kak Diare mau ngungkep ayam ya, ngungkep ayam suwiwi sama ceker sama kepala, tak campuri pentol guys. Tapi tak rebus dulu ya guys. Ikuti terus gimana Kak Diare ini cara masaknya ya. Ini menu yang sehat ya guys. Menu makan siang dan makan malam, tentunya untuk penderita asam lambung ya. Menu dia sehat ya guys. Ikuti terus. Lanjut ya guys, untuk bumbunya seperti ini. Ada cabai merah besar 6 atau 7 biji sesuai selera ya. Terus Kak Diare tambah sama cabai merah kecil. Terus ada bawang jahat ya, itu bawang putih. Ada bawang merah, bawang jahat, sesuaikan dengan selera ya teman-teman ya, secukupnya aja. Terus ada kemiri, biasa orang Jawa itu, orang Indonesia kan sukanya kayak gini ya teman-teman ya. Bunya seperti ini, nanti dihaluskan, boleh diiris ya teman-teman ya. Terus di sini Kak Diare tambahkan nanti cabai merah, tapi diutuhkan aja ya guys, 5 biji buat pemanis. Terus ada daun bawang secukupnya, ada tomat, nanti tomatnya diiris-iris ya guys. Nah lanjut Kak Diare akan mengulek-ulek bumbunya ya guys. Ini adalah apa ya guys, menu makan siang dan makan malam untuk penderita asam lambung, yaitu ayam ungkep kecap nanti ya guys ya. Ikut terus Kak Diare gimana memasaknya ya guys ya. Nah guys, ini Kak Diare mau mengulek cabenya dulu ya guys. Cabenya diulek-ulek dulu ya guys. Gitu loh. Ini seperti ini ya. Ini kok jelek guys. Nanti aja ya. Dah, ini dihaluskan dulu ya guys. Kak Diare nggak bisa ngulek guys. Biasanya mbokku lagi repot guys. Kayak terlepas guys, gini lah sering diulek-ulek. Biasanya Kak Diare itu kan di waktu dulu di Singapura kan diiris ya guys. Ini nggak sama mbaknya dulu diulek. Lanjut kemerinya ya guys, kemerinya ini 5 biji tok guys. Eh gini kalau orang Indonesia itu ya, itu mencelot malah. Kayak gini guys, terus bawang merahnya ya guys. Bawang putihnya, ini ya yang sudah direbus tadi, ceker sama suwiwi tuh cuma berdua. Terus ini kan tadi tak kasih kunyit ya guys sama jahe, itu tak taruh sini guys tuh, jadi diulek-ulekin terus sekalian ya guys. Biar ya biasa namanya orang Indonesia kan bumbunya harus komplit gitu guys. Itu ya guys, diulek terus lalu digoreng ya guys. Lanjut, bumbunya sudah selesai ya Kak Diare nguleknya, tapi tak jadikan dua ini guys, tak kebanyakan ya. Terus nah Kak Diare kan ini bumbunya kebanyakan, jadi Kak Diare nanti yang separuh bumbunya buat nomes ini guys, buat nomes kacang sama tempe ya guys. Terus nanti ditambah tomat sedikit gitu tuh ya guys. Terus ini pokoknya menu masakan siang dan makan malam, menu masakan yang sehat ya guys, yang terutama untuk penderita asam lambung. Ayo guys, saksikan ayam ungkepnya ya guys, sama tumis kacang dan tempe. Seperti biasa ya guys, ini panaskan sedikit minyak. Ini minyaknya buat goreng itu loh guys, tempe kemarin, jadi minyak jelantah. Dikit aja nggak apa-apa itu guys, itu nggak banyak guys. Wajannya ya, ayo kayak diare guys. Nah ini sudah panas, lalu masukkan bumbunya ya guys. Nah ini guys, ini sudah panas, lalu bumbunya ditumis sebentar ya. Biasanya kalau Kak Diare kan minyaknya sedikit, ini agak banyak sedikit, karena anak-anak itu kan ya kalian masak gitu ya guys. Tumis dulu, jangan lupa kasih sarungnya sedikit ya guys. Terus kita aja biar matang gitu ya guys. Jangan lupa ditumis-tumis ya guys, biar tidak gosong. Mungkin masukkan tomatnya ya guys, separuh asin separuh buat menumis kacang. Oke
ini guys, rasanya kekinian. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian masukkan ayamnya ya guys, nggak berapa biji ini guys, cocok dari sama anak-anak. Kalau mbok pun nggak suka ini, nggak suka ayam, karena ayam kampung sih mau. Pokoknya ini menu masakan yang saya suka, menu makan siang dan makan malam. Ini ya, ini masuk ya. Ada telurnya, kepalanya, entahnya masuknya, masukkan sekalian ya guys. Ya, tapi kan sisanya digoreng ya. Itu buat maksudnya ini ada sisa, masukkan kalian. Kuahnya sedikit ya guys. Tuh seperti ini lah. Misalnya kok hari ini mau apa kesulit ini enggak enak ya. Enak. Masuk seperti ini ya guys. Biarkan dulu. Tambahkan sedikit kecup, 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 kecup. Cuman gini guys, kita tambahkan penyedap rasa ya. Akhirnya gini aja, nanti ngambil dulu ya, karena gak siapnya kan anti masako, anti mikir. Jadi nanti gak siapnya ngambil dulu sedikit gitu. Suap suka biji itu kasih masako guys, biar matang dulu ya guys. Seperti ini ya. Nah ini guys, sudah matang sampai itu beli guys. Tak tinggal beli ikan salmon, kebetulan ada bubble effect Melayu, jadinya agak sudah matang, tiba-tiba matang sendiri ya. Nah setelah itu masukkan ini guys, dan bawangnya tadi ya, sama lomboknya guys, lombok yang hijau. Luar biasa saja guys. Tuh seperti ini ya guys. Guys, sudah matiin kompornya. Seperti ini ya guys, kompornya matiin. Tuh, penampakannya seperti ini. Terus guys, gitu aja ya. Nah, yang hasilnya seperti ini ya. Hasilnya tadi ayam ungkep. Menu masakan yang sehat untuk penderita asam lambung, menu makan siang dan makan malam ya guys, ayam ungkep. Semoga resep dari Kak Diari ini bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. Bye bye.